Tengah orang Indonesia ngomongnya tuh gede, sombong, belagu. Ingat dong, ingat kita ini lagi di tempat orang. Ingat kita mau cari rejeki. Ngomong ini, ngomong itu, belaga, cakap besar. Orang utara cakap apa? Han jangan duk semang besar lah, heh. Kak Su sendiri kadang malu, ya Allah ya Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang mana ini requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram ya. Tak suka Malaysia. Ah, nasihat untuk TKI di Malaysia. Okay, ini mungkin nasihat daripada orang Malaysia kepada TKI yang ada di Malaysia gitu kan. Kayaknya seperti itu guys ya. Nah langsung saja tanpa berlama-lama kita tengok videonya guys. Bagaimana nasihat daripada orang Malaysia kepada TKI di Malaysia. Jom kita tengok videonya, let's go. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Api pagi ni sementara nak tunggu suami Kak Su habis beli barang, kita sembang lah, no? Sembang kosong lah, ngobrol santean. Okay. Tengok dalam TikTok kan, ramai sangat apa ini, orang Indonesia duk tulis macam ni lah, macam tu lah, duk belagak lah, apalah, tak payah lah hampa eh. Kami duduk kat Malaysia kan. Kak Su duduk kat Malaysia selama berapa tahun. Alhamdulillah tak ada apa lah. Semua okey. Jiran-jiran pun okey. Dulu kerja dengan bos, ex-bos okey. Kawan-kawan kerja okey. Memang tak ada apa lah. Alhamdulillah semua okey. Dah kita okay. Ni duduk negara orang. Oh, jap. Oh, sepertinya bukan orang Malaysia atau macam mana guys ya. Saya tak faham juga, tapi di sini di keterangan memang dia tak sebutkan pun. Tak ada macam deskripsi. Kalau daripada logat dia dah macam orang Malaysia. Saya kira orang Malaysia lah. Coba komen guys, orang Malaysia ke orang Indonesia ni? Kena ikut cara orang lah. Betul. Jangan nak ikut kepala kita sendiri. Betul. Maksudnya kalau kita pergi negara orang, kita harus menyesuaikan diri dengan adat di negara orang. Jangan ikut cara kita, jangan ikut sesuka hati kita seperti di negara kita. Tapi memang enggak boleh lah kalau kayak gitu. Niat kita ke Malaysia untuk bekerja, cari rezeki. Lepas tu bila dah duduk kat Malaysia, undang-undang Malaysia, adat di Malaysia gimana, kita harus ikut. Betul sih. Kalau dulu orang tuaku selalu bilang gini, kamu kalau kemana aja kamu harus seperti air. Kamu tahu nggak seperti air? Air tuh duduk di tempat apapun bentuknya akan seperti tempat yang dia duduk. Maksudnya, kalau kita pergi tempat orang, duduklah tang mana pun, kita kena hidup sesuaikan diri kita dengan cara cara negara ataupun adat-adat yang apa maksudnya. Kalau kita pergi duduklah tang mana negara pun, kita kena ikut cara depa. Betul. Kena hormat undang-undang depa. Kena hormat adat istiadat depa, cara hidup depa. Aha. Macam tu lah. Faham tak? Maksudnya kita harus menyesuaikan diri kita. Harus apa ya maksudnya, menyesuaikan diri lah yang jelas. Jangan ngikutin cara kita. Kita pengen kayak gini, kayak gini gitu. Enggak boleh. Duduk di Malaysia, alhamdulillah ya. Kalau di Malaysia, kalau kita ngelakuin perbuatan yang enggak baik, warga Malaysia akan tegur kita. Itu maksudnya bagus.
Kalau orang orang tempatan, kalau orang Malaysia tegur perbuatan kita yang enggak bagi, yang enggak baik, yang enggak senonoh, tegur mak ditegur oleh mereka itu maksudnya bagus loh. Betul, maksudnya sih, kita betul. Harus bersyukur. Berarti orang Malaysia ambil peduli pedulikan kita. Benar. Ngomong ini, ngomong itu, belagak, cakap besar. Orang utara cakap apa? Hang jangan duk sembang besar lah, he? Jangan nak belagak lah, he? Jangan belagak lah. Jangan jadi nak tocang sangat, tak mau macam tu. Kak Su sendiri kadang malu, ya Allah ya Tuhanku. Awaklah setengah orang Indonesia ngomongnya tu gede, sombong, belagu. Ingat dong, ingat kita ini lagi di tempat orang. Okay. Niat kita mau cari rejeki, niat kita mau cari duit untuk keluarga. Duduk yang adem-adem aja. Berkawan dengan semua orang gak apa-apa. Yang penting kita harus waspada diri. Betul sih. Kita harus waspada diri, sadar diri. Kita di sini siapa? Kerja yang baik-baik. Yang diomongin sama bos-bos, kalau kita kerja bos gak mau kayak gini, bos gak mau kayak gitu, ikutin aja. Gak usah bawel, gak usah belagu. Berapa tahun Kak Su duduk di Malaysia, akhirnya dapat jodoh orang Malaysia, alhamdulillah. Oh, jadi Kak Su ini adalah orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia. Dan yang dialami oleh Kak Su ini sangat baik ya, daripada masyarakatnya juga, daripada jiran-jirannya, daripada suaminya, macam itu kan. Masya Allah. Alhamdulillah semua okay. Semua okey, alhamdulillah. Jadi bagi Kak Su kan, hidup dimanapun harus sesuaikan diri kita. Betul. Ya, jangan ngomong belagu, jangan sombong. Kita harus selalu ingat diri kita tuh dari mana, diri kita ini siapa. Benar sih. Ya, dengan semua orang juga harus baik. Iya. Baiknya kita tapi harus berwaspada. Udah dulu ya. Dah dulu suami Kak sudah siap beli barang. Bila-bila okay. Kita ngobrol lagi. Kapan-kapan kita ngobrol santai lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai dan itulah tadi ya nasihat untuk TKI Malaysia. Jadi ya guys ya, saya juga pernah jadi TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Dan ya seperti itu, di mana kita berada kita harus patuh dengan hukum dan undang-undang di negara itu. Jangan sampai kita itu ya kan seenaknya saja, ataupun ya songong, ataupun ya banyak-banyak ulah seperti itu ya. Lakukan apabila kita di negara orang, lakukan yang mereka izinkan seperti itu. Jangan lakukan yang menurut negara itu melanggar undang-undang ataupun melanggar peraturan yang ada di sana guys. Jadi apa ya, membuat kita itu nyaman, tentram gitu, dan enak di sana, aman juga jadinya ketika kita mengikuti alur daripada pemerintahan, alur daripada undang-undang yang ada seperti itu guys ya. Dan baik, kita akan baca sedikit komentar di sini. Akhirnya muncul juga Puan Jawa Utara. Bagus sangat Puan beri nasihat kepada warga Indonesia yang supaya mereka faham adat budaya serta undang-undang di Malaysia. Koi-koi hilang adalah lenggok Jawanya. Terbaik. Oke, dengan logat utara nasihatnya, moga akak au akak ni kita panggil ya. Moga akak tu sihat dan murah rezeki ya. Terima kasih kerana faham ceramah Malaysia. Jadi kalau kita mengamati guys, biasa saya juga ketika di Arab itu dulu ya, jadi TKI itu saya juga mengamati bagaimana istilahnya peraturan yang di sana, bagaimana hal yang boleh dan yang tidak boleh. Kita amati seperti itu. Oh, begini.
Jadi kalau kita sudah sesuai dengan undang-undang, kebetulan saya dulu waktu itu ada bantu daripada saudara itu yang mau buka toko ataupun buka kedai macam tu lah. Nah lepas tu kita memang ikutlah peraturan tu. Alhamdulillah sampai sekarang okey je. Tapi kalau kita tak ikut, kita serta-merta tak ada undang-undang ke, kita mau ikut pemikiran kita semua, macam tak patuhi daripada undang-undang, kita bakalan disaman ataupun didenda macam tu guys ya. Bagus kak ni, betul, di mana kita berada mesti hormat orang kerja dengan ikhlas. Betul-betul sekali ya. Baru orang sayang. Salam dari Singapura kak, semoga nasihat selalu dimudahkan. Banyak ya guys ya, saudara-saudara kita yang di Malaysia, di Hong Kong, Taiwan, hidupnya itu enak di sana, disayang oleh majikan, disayang oleh apa namanya ya, bos, toke macam tu. Sebab apa? Mereka tu memberikan yang terbaik. Macam mana mereka bekerja ya kan? Di situ bos tu tak akan picik mata lah, tak akan tutup mata kepada kita kalau kita memang bagus dalam bekerja macam tu. Jangan congkak lah di negeri orang, tapi ikuti. Kata akak tadi tu nasihatnya adalah kita baik ke semua orang, tapi kita kena waspada macam tu. Jangan sampai kita nanti dimanfaatkan ya, macam itulah. Okey, itu saja video kali ini guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Semoga teman-teman semua sukses ya yang ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Taiwan, Hong Kong, semualah ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang di sana sukses selalu. Amin. Membawa berkah untuk keluarganya, membawa kebahagiaan untuk keluarganya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.